Hai Besti, kalau ada tamu yang tak dikenal, jangan langsung bukain pintu ya. Sekarang ada modus kejahatan baru nih Besti, seperti yang dialami Kak Nada. Jadi ceritanya Kak Nada sama ibunya itu di rumah. Jam 8 malam tiba-tiba dia ada tamu, cowok 2 orang, yang satu duduk di motor, yang satunya ngetuk pintu dan nanya alamat. Katanya ini rumahnya ibu ini bukan? Ibuku jawab bukan, lalu ibuku nanya balik, emang nyari rumah nomor berapa? Si pria itu nggak tahu. Yang bikin aneh, dia nyari alamat tapi nggak tahu nomor rumah yang mau dia cari. Ah, dari sini Kak Nada dan ibunya mulai curiga. Akhirnya si ibu langsung buru-buru nutup pintu dan bilang maaf ya mas. Lalu kedua pria itu pergi. Pas jam 1 malam, tiba-tiba aja ada suara yang ngedor-gedor pintu. Kak Nada dan ibunya panik karena emang tinggal cuma berdua. Sekarang Besti, kalian harus lebih hati-hati ya, soalnya banyak modus kejahatan, terutama buat kalian yang tinggal di kota-kota besar.